Hai Kelovers, hari ini aku mau teleponan sama Baby Margareta. Siapa di sini yang kangen sama Baby? Kira-kira apa ya sekarang kesibukannya Mbak Baby? Apa sibuk ngurus anak atau sibuk syuting? Nah, penasaran kan? Tonton terus video ini ya. Halo Mbak Baby. Iya, aku di Malang. Ayo main ke Malang, Mbak. Nanti aku ajak jalan-jalan di Malang. Mbak Baby. Aku fobia naik pesawat, jadi males keluar kota. Mbak Baby, sekarang lagi sibuk apa? Biasanya sibuk urus anak, sama sesekali foto sama syuting. Oh, syuting. Gitu. Lagi sibuk syuting apa nih, Mbak? Ambil syuting-syuting yang lama pun ya, soalnya kan syuting masih asik, jadi nggak bisa ditinggal lama-lama. Paling syuting bintang tamu atau FTV gitu. Kalau foto kan 3 jam, 5 jam selesai. Pasti dibawa kalau syuting, kalau foto gitu. Sekarang lebih sering di mana, Mbak? Lebih sering di Jakarta apa di Bandung tinggalnya? Sekarang banyaknya di Bandung. Jadi kan bisa lagi kerja bolak-balik. Rencana abis nikah pengen lahirannya di Bandung. Jadi sekarang di Bandung. Tapi insya Allah tahun depan pindah Jakarta lagi. Soalnya kan kerjaan banyak di sini, capek bolak-balik itu. Tahun depan ya, bentar lagi dong. Oh iya. Tahun depan insya Allah lah. Insya Allah. Oh iya Mbak, lagi sama baby sini enggak? Ada lagi tidur. Ya. Mau lihat. Mau, pengen lihat si ganteng. Boleh. Bentar ya. Ada di kamar kasih bau. Wait ya. Mbak, kalau pergi gitu biasanya bawa barang apa aja? Kan biasanya kalau sama anak bayi itu kan pasti banyak tuh tentengan-tentengannya tuh. Banyak banget sih, aku sendiri nggak pernah bawa tas kecil ya, jadi semua nyatu sama tasnya Sydney. Apa lihat tas aja dulu kali ya? Ide bagus, barin. Boleh. Jelas nggak sinyalnya, apa mati-mati? Agak mati-mati nih Mbak, aku nggak tahu, mungkin dari sinyalku ya. Bagusan tadi di depan ya, jadi coba dulu deh di kamar nih. Ya, coba kita lihat Sydney kata. Aduh. Tidur. Tidur. Tidurnya pulas banget, nggak tega. Iya, tuh masih bobo. Bobo, ya ampun. Nidurinnya gampang. Kenapa? Nidurinnya gampang. Gampang sih dia mah kalau misalkan udah ngantuk, rewel, dikasih susu langsung tidur biasanya. Aku takut. Sekarang lihat isi tas ya. Boleh. What's in my bag ya Mbak ya? Iya. Jadi kalau pergi keluar kota, ke Jakarta itu biasanya bawa tasnya agak gedean, terus troli gitu ya, nih. Jadi nggak berat. Oh benar. Dan dengan isinya segala macem nih. Pernah kasih ya Mbak? Aku sendiri sih nggak pernah bawa tas pribadi ya. Semua nyatu sama barang-barangnya sih nih. Ini ada tempat minumnya. Dia nggak mau pakai sedot susu, nggak mau botol susu, nggak mau, jadi dia maunya yang udah ada sedotannya. Oh iya. Terus? Mana sih susunya bukanya? Itu? Udah deh, nggak usah. Iya, nggak usah. Bos. Ada ini. Jadi kalau lagi di kereta kan dengerin apa?
apa namanya YouTube atau musik nggak bikin penumpang lain berisik, jadi aku pakai ini. Terus juga kalau Sydney tidur kan kayak pakai ini jadi nggak berisik, dia nggak bangun. Terus biasa ini ada wet tisu, tisu basah. Terus ini ada jaketnya dia, prepare kalau misalkan di jalan kedinginan. Terus ini ada biskuit bayi. Kalau misalkan dia suka ngemil-ngemil gitu, aku udah prepare biskuit bayi sama kue mari. Terus Pampers. Bener-bener Pampers ya. Iya bener-bener ya. Tuh, ini baju. Prepare baju dia kalau dia bajunya basah atau kotor. Ini ada dompet juga di sini. Terus ini ada obat dia. Kalau tiba-tiba dia sakit, panas, kayak gitu. Terus kalau ini aku bawa sedotan juga, bawa strong. Yang udah aku gunting. Iya, udah aku gunting pendek. Kan kalau yang panjang, kasihan dia... takutnya nyedotnya nggak nyampe, jadi aku gunting dulu ini prepare. Ya udah sudah kapan mbak sukanya pakai sedotan si Sydney? Kenapa? Udah iya dia nggak mau pakai. Kalau minum dia udah bisa dia pakai sedotan gitu. Udah setahun. Terus setahun ya kalau nggak salah ya Sydney. Setahun, setahun lebih dikit. Terus aku bawa masker juga biasa kan kalau kemana-mana biar nggak kena debu, biar nggak kena panas. Ya, bener-bener. Aku pakai masker mukanya, karena kan aku jarang make up juga kalau keluar. Terus aku cuman bawa ini aja, make upnya, lipstick vitamin. Udah. Simpel aja ya. Iya simpel, sama bawa power bank. Power bank. Gitu aja. Aja. Ya. Sekarang itu udah bisa apa aja mbak? Udah setahun lebih pasti udah pintar banget. Udah, seperti itu aja. Oh, bisa dibagi. Ya. Mbak, si Sydney kan udah 1 tahun berapa bulan berarti? 1 tahun. 1 tahun 4 bulan ya. Udah bisa apa aja nih mbak? 16 bulan. Udah bisa apa aja nih dia? Baby. Udah bisa apa ya? Udah bisa lari. Oh ya? Larinya sekarang cepet banget. Waduh. Cepet banget. Aktif banget, terus udah mulai ngomong, teriak-teriak gitu. Dulu. Kadang kalau lagi di kereta malu dia teriak-teriak gitu kan, kedengeran sama orang. Dulu kata pertama yang diucapin sama Sydney apaan mbak? Apa? Kata-kata pertama yang diucapin sama Sydney waktu pertama bisa ngomong. Iya, mama, papa. Iya, lucu banget. Iya. Terus, iya, akhirnya udah bisa belum kayaknya. Terus, udah bisa nyanyi juga. Terus kalau ada suara azan, dia suka ikut-ikutan walaupun gak jelas suaranya gimana. Pinter banget bisa azan dari kecil. Dia suka, kalau pas lagi nonton TV kan suka ada azan maghrib tuh. Dia suka ikut-ikutan. Luar biasa, alhamdulillah. Kalau diajak jalan-jalan gitu nggak rewel mbak? Enggak, justru dia seneng kalau diajak jalan-jalan. Dia kalau di rumah baru rewel, dia kayaknya bosen gitu kan. Tapi kalau misalkan diajak keluar nih naik mobil, dia langsung tidur aja di mobil kok gitu. Terus kalau di kereta juga dia seneng kan lari sana sini kan, ruangannya luas ya kalau di kereta nggak kayak di mobil. Jadi dia suka lari-lari, naik-naik kayak gitu, naik-naik kursi. Ya udah teriak-teriak kayak gitu gangguin penumpang yang lain, apalagi kalau penumpang lainnya bayi cewek. Digodain. Keluar genit. Si Sydney ini udah pernah diajak ke negara papanya belum mbak? Belum pernah, rencana sih insya Allah tahun depan. Tahun depan, udah mulai ngurus-ngurus berarti? Masih urus paspor. Masih ngurus itu, terus kemarin juga baru selesai apa ngurus dokumen dia ya. Di transkrip sama di legalisir. Iya, apa resmi gitu kan. Anak luar angkasa, soalnya agak ribet ngurus dokumennya. Iya, dia punya pasportnya 2, Indonesia sama Australia. 3 satu lagi luar angkasa. Luar angkasa gimana mbak? Habisnya
susah dia ngurus dokumennya. Iya, atas perangkasa jadi. Kalau Mbak sendiri masih sering bolak-balik ke Indonesia Austria, Indonesia Austria, enggak? Udah. Siapa aku? Aku mah malah baru satu kali aja. Oh, kesana lagi. Soalnya nanti aja menunggu bareng sama Sydney tahun depan. Gitu. Family trip ya Mbak ya? Sekalian liburan. Mbak, kalau berhayang, kalau misalnya nanti Sydney udah besar gitu, Mbak pengennya Sydney jadi apa nih? Mungkin kayak Mbak jadi artis juga gitu, atau kayak si papanya? Pokoknya sih jadi pengusaha sama atlet kali ya, kalau artis mah sampingan aja. Atlet apa nih Mbak kira-kira? Ini cocok buat apa? Kita. Kalau bapaknya maunya dia jadi atlet tenis, katanya. Kalau aku mah terserah anaknya aja dia mau jadi apa. Atlet lari kayaknya ya, kan tadi katanya suka lari-lari tuh Mbak. Kenapa? Atlet lari kayaknya, kan tadi katanya suka lari-lari Sydney. Iya, terserah dia deh maunya jadi apa. Kita mah orang tua cuma support aja sama doain supaya dia jadi orang yang berhasil, berguna. Amin, amin, amin. Ya, tadi kita ngomongin Mbak, ngomongin Baby Sydney nih. Kalau Mbak sendiri kan udah lumayan lama ya nggak main film. Terakhir apa ya? 2013 bukan Mbak? Enggak sih. Terakhir 2016 kali ya. 2016. Kangen nggak sih Mbak main film Mbak? Kangen. Kangen ketemu teman-temannya kali ya, suasananya. Tapi kalau ngejalaninnya sih kadang suka males juga, capek soalnya dari pagi ke pagi. Tawaran sih udah ada dari manajerku kemarin, Beb, udah siap belum katanya syuting film lagi. Aduh, ntar aku bingung siap nggak siap, soalnya kan kalau syuting film kan benar-benar 2 minggu full di lokasi syuting gitu kan. Kalau bawa anak juga nggak mungkin, karena kadang lokasi syuting juga nggak semuanya bersih gitu kan, kadang kotor, nggak ada AC segala macam, kasihan kan kalau bawa anak. Jadi maunya sih kalau udah syuting film itu aku udah bisa ninggalin anak, jadi nggak ikut gitu. Jadi ya mungkin beberapa bulan lagi deh syuting film lagi. Ini pasti soalnya fans-fansnya Mbak Baby udah kangen loh sama aktingnya Mbak Baby di layar lebar. Jadi jahat ya. Ya kalau nggak jadi jahat jadi orang tertindas. Itu ya, antara jahat atau tertindas ya Mbak ya? Mukanya muka memelas soalnya. Aduh, yang penting hidupnya jangan memelas Mbak. Yang penting hidupnya selalu happy. Bener gak? Iya. Ini ngomong-ngomong, Mbak Baby udah cantik banget. Ada rencana mau kemana ini? Mau ini ada syuting ntar sore. Di Antv sama Adi. Talk show? Kalau sebutin jangan ya. Jangan. Iya, acara talk show gitu, tapi ada games yang gitu sih. Oh gitu. Jadi nggak formal. Oh, aku ganggu Baby dong ini. Yaudah deh Mbak. Kapan kita telepon lagi? Gak masalah, santai kok. Masih nanti sore. Kapan-kapan aku telepon Mbak Baby lagi. Makasih ya Mbak untuk waktunya. Main dong ke kantor kapan lagi? Iya, deket banget dari apartemen aku itu di belakang ya. Iya. Seberangan sama apa? Bebek apa? Bebek. Oh, Lele Crispy. Aku sering banget mampir ke situ. Iya, nanti kalau makan di sana terus tuh main lah ke kantor. Iya. Tapi kelihatannya sepi sih, makanya nggak berani kalau mampir. Soalnya kan pagarnya tinggi banget tuh. Yaudah, aku coba ke sana. Iya deh. Yaudah Mbak, makasih untuk waktunya ya. Aku salam buat Baby Sydney, salam buat Papi Chris juga. Thank you Mbak Baby, dadah. Bye. Dadah.